Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi awliya illah. Rabbi syrah li sadari wa yassilli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pihak Kementerian Kementerian Pengangkutan Malaysia. Betul kan? Ha. Kementerian Pengangkutan Malaysia. Betul? Dan dihadiri juga Datin, isteri kepada KSU, Datuk KSU, dan bersama juga Datin-Datin yang lain. Wallahu'alam, mohon maaf ya, tak berkenalan betul-betul. Tapi kita faham Kementerian Pengangkutan ada darat, ada udara, ada laut. Jadi adalah ketua-ketua, pengarah-pengarah masing-masing. Subhanallah, mereka adalah di kalangan peneraju lah kepada Malaysia dari sudut pengangkutan, keselamatan dan sebagainya. Wallahu alam. Subhanallah, seterusnya terima kasih kepada pihak penganjur di atas jemputan yang istimewa ini. Sebetulnya program kita lebih awal kan, sebelum PKP ataupun sebenarnya jatuh tarikh ketika PKP. Dan akhirnya alhamdulillah hari ini Allah izinkan program ini tetap berlangsung walaupun perubahan waktu. Masya-Allah, di hadapan saya juga ada seorang wanita yang saya minta maaf ya, tadi saya tidak pasti akan jawatan, tapi saya pasti merupakan di kalangan pemimpin lah di Kementerian Pengangkutan. Tapi hari yang sama ini kita menyambut hari persaraan. Moga bersara dengan bahagia insya-Allah. Masya-Allah. Alhamdulillah, seterusnya kepada semua yang hadir dari kalangan kaki tangan, mungkin ada juga daripada kalangan Puspanita. Wallahu alam, tetapi kita datang pada pagi ini dengan satu misi yang sama untuk membincangkan satu topik yang sangat penting, iaitu berkaitan dengan kemurungan. Ni nampak semua macam tiba-tiba tenung kan. Kalau boleh buka Shopee tu tak murung lah tu. Kalau boleh buka Lazada tu tak murung lah tu, ciri-ciri tu. Subhanallah, alhamdulillah. Muslimat sekalian, tadi kita memang dah mulakan dengan bacaan doa. Sekali lagi, sebab saya sekarang bersama juga dengan sahabat-sahabat di live, di FB page dan juga di Instagram. Kita ada lebih kurang dalam 1,000 orang lah, 1,000 lebih macam tu. Mungkin nanti akan naik, walaupun dalam Dewan ni lebih kurang dalam 30,000 orang. Dan kita ada juga yang live bersama dengan kita. Jadi boleh ya, sama-sama kita mulakan sekali lagi dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Dan kita bacakan dengan suara yang jelas. Boleh ya, sama-sama kita bacakan. Tinggalkan sekejap, sebab kadang baca perlahan tu otak fikir ikut lain. Kan? Jadi kita fokus sekejap, nikmati bacaan Al-Fatihah dengan jelas, suara yang kuat. Boleh ya? Okey. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ui, lembutnya tak dengarlah. Serentak ya? Serentak boleh ya? Yang uzur pun boleh baca dengan niat zikir. Ini Al-Fatihah. Jadi ada yang macam tu, dia nengok ya. Jadi semua wajib baca ya. Okey, sekali lagi. Wahid, Isnin, Salasah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين الحمد لله الحمد لله. Segala puji-pujian kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah, Allah telah mengumpulkan kita di majlis ilmu di taman syurganya. Dan Allah temukan kita di sebaik-baik tempat. Boleh saja kita bertemu di tempat-tempat yang lain selain daripada majlis ilmu. Ada orang berjumpa di tempat maksiat, ada orang yang berjumpa di tempat yang lara, ada yang jumpa di tempat yang sia-sia. Tetapi pagi yang barakah ini saya ditemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tuan-tuan, puan-puan, dengan datin. Kita dikenalkan, dipertemukan atas dasar majlis ilmu. Sama-sama ingin menuntut ilmu dan memperbaiki diri. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bukanlah sia-sia. Dan pertemuan hari ini menjadi saksi di akhirat kelak, di mahsyar kelak, bahawasanya kita pernah bertemu di taman syurga Allah. Pernah berada di satu jalan menuntut ilmu untuk memperbaiki diri dan sebagainya. Sebab setiap pertemuan Allah Ya Jami' yang Maha Menemukan bukan satu yang sia-sia. Tetapi ia tergantung kepada niat kita masing-masing. Kalau niat kita hadir pada hari ini sekadar nak bertemu muka, sekadar nak selfie, ha, contoh kan, ha, nak selfie juga, ha, saya perasan tak tahulah kot kan, ha. Tapi tadi dah ada orang selfie tu kan, ha. Ataupun niat sebab ada makan-makan, ataupun sebab ialah kita ada majlis perpisahan, lepas ni kan ada program make up kan, ha, semua dah lawa dah ni, ha. Kalau make up tak tahulah ni, ha, dah siap ke barang-barang make up masing-masing? Ha, dah siap. Ha, tadi saya duduk di meja bersama dengan datin-datin ni, dia kata tak ada make up, tak ada bawa barang. Nak pinjam yang anak pun anak bawa semua. Ha, kita dengarlah tu kan, borak-borak tu kan. Allahu Akbar. Maksudnya adalah banyak program hari ini tentatifnya. Tetapi apakah niat kita datang, itu yang kita akan dapat dan itu yang kita akan bawa pulang. Dan kalau kita bawa niat itu dunia dan akhirat, untunglah kita dapat dunia, dapat akhirat. Tapi kalau kita niat datang untuk dunia saja, kita orang yang sangat rugi. Sebab masa tetap akan berlalu, tapi takut kosong, tak bawa apa-apa bekal untuk akhirat. Jadi niat ini boleh memperbanyakkan niat. Bukan satu. Sudah tak boleh ke? Niat saya satu untuk selfie. Macam mana tu kan? Jadi memperbagai niat untuk perkara yang sama tak ada masalah. Kita berniat, Ya Allah, hadir ni sebab nak memperbaiki diri. Nak dapat rahmat Allah. Nak dapat pengampunan Allah. Nak cari bahagia, nak cari tenang. Ha. Datang ni, Ya Allah, nak bersilaturahim. Masya Allah, itu juga sangat dituntut. Kita niat juga, Ya Allah, datang ini nak berta'aruf, nak berkenalan. Ha. Mungkin ada yang tak saling kenal, silaturahim lah. Ada juga yang kata nak datang untuk apa? Boleh, boleh je untuk belajar itu, belajar ini. Yang penting misi ada niat itu kerana nak cari redha Allah. Cari redha Allah boleh daripada pelbagai cara kan? Ada orang nak cari redha Allah dengan masak. Ha, dia masuk ke dapur, Ya Allah, moga kau redha lah, Ya Allah, aku masak. Untuk diberi makan, untuk isteri suami makan, untuk anak makan. Dia dapat redha Allah melalui jalan tu. Masak dia, tiga kali sehari masak. Pagi masak, tengah hari masak, malam masak. Ya, ada setengah suami dia tak mahu langsung makan luar. Pagi pun nak isteri, tengah hari dia nak bekal, ya petang. Memang saya ada jumpa beberapa orang yang macam ni. Kalau time makan luar, time ada majlis tertentu je, anniversary je. Masuk setahun berapa kali je. Betul tuan-tuan, puan-puan, saya jumpa ramai yang sebegini. Bila saya tanya, cik, kenapa tak kesiangkan isteri asyik masak? Ya, sebab saya bukan isteri asyik masak. Lepas tu dikata, Ustazah, sebenarnya saya bimbang tentang bab makanan ni. Bimbang kenapa? Yang di luar memang ada yang halal semua tu. Tapi saya syubhah, saya ragu-ragu. Saya tak tahu orang yang masak tu semayang ke tak. Saya yakin isteri saya solat. Allahu Akbar. Ada orang sampai begitu sekali dia jaga. Tapi anaknya, subhanallah, anak yang soleh, anak yang soleha,
anak yang berjaya, cemerlang, akhlak pun baik. Saya kata punca utama adalah keberkatan makan. Bila tanya isteri penat tak? Ustazah, kalau cakap tak penat, tipu. Siapa tak penat masak? Pagi petang ni rasa macam itulah pejabat saya. Baru nak punch out, dah punch in balik. Ha, maksudnya punch card kan, keluar masuk tu jadi office je. Tapi ustazah, sekali-sekala saya rasa, ya Allah, inilah tempat aku mengumpulkan pahala. Moga engkau redha dengan apa yang aku buat, kerana suami aku redha dengan apa yang aku buat. Allahu Akbar. Inilah orang yang bijak, bila melakukan sesuatu terus kaitkan dengan redha Allah. Saya kan kadang-kadang sign autograph. Tak tahulah hari ni ramai tak yang nak sign autograph tu kan. Feeling-feeling macam ramai tu kan. Kalau ni dapat ramai tak tahulah kot kan. Terpaksa datang ni, tak follow saya, tak minat saya, tolonglah minat ya. Wallahu alam. Tapi kalau makcik-makcik jumpa kat masjid kan, kadang lepas ceramah 2 jam. Contoh habis ceramah, memang ceramah tu bunyi sejam setengah, 2 jam. Tapi selepas ceramah tu, biasa standard 2 jam pula lepas tu. Makcik nak jumpa, kalau tak jumpa gini-gini-gini orang tua kan. Saya mungkin lebih serasi dengan orang tua kot. Orang tua macam suka kot cara saya bebel macam cara dia kot kan. Dia tu ustazah senang. Acik sekarang hantai ceramah ustazah. Sebab sama yang acik nak cakap kat anak-anak, sama macam ustazah bebel tu. Oh, saya jadi perantaraan. Jadi subhanallah, kadang-kadang kan orang tu beli buku tak sampai hati. Mula seorang dua, lama-lama kita terus duduk. Tengok beratur panjang. Tapi dalam hati tu tengah sign tu, ya Allah, mohon engkau redha apa aku buat. Tak mahu sign ni sebab apa? Nak masyhur. Sign ni sebab apa? Nak redha manusia. Sign ni sebab apa? Sebab nak suruh orang beli buku. Kalau tak sign, tak ramai nak beli buku. Ada gak terselit macam tu tu. Kalau saya ni ramai ni beli buku. Tapi dalam proses tu, kitalah yang bercakap dengan hati kita. Bercakap, ya Allah, moga engkau redha lah ya Allah. Apa yang aku buat ni nak gembirakan makcik ni. Yang apa, dan menggembirakan hati orang adalah pahala. Memberi wajah yang manis pun Nabi kata sadaqah. Kamu bermanis wajah, wajah yang manis dengan saudaramu, itu sadaqah. Senyuman itu sebagai satu sadaqah. Apatah lagi gembirakan hati orang, hajat manusia dan sebagainya. Mohon Allah redha ya Allah. Tapi kita akan rasa, kita boleh tahu kalau kita buat perkara yang lara, perkara sia-sia, takkan nak terdetik tengah ngumpat. Mohon kau redha lah ya Allah. Bila hati kita terbiasa dengan perkataan, selalu biasa bercakap, bercakap sendiri, naluri kita selalu bercakap, ya Allah minta, mohon kau redha lah ya Allah. Tengah buat kerja dekat ofis ni kan, lepas tu tiba-tiba bos pula bagi kerja yang tiba-tiba kita nak balik, kita ada plan lain, kan rasa nak marah. Kenapa lagi digini, aku ada hal tiba-tiba bagi kerja last minute ni. Tapi buat juga kerja kan. Nak pujuk hati macam mana? Ya Allah, moga engkau redha lah ya Allah. Kalau tak penat saja-saja, balik lewat saja-saja, kalau tak dapat redha-Mu, sebab kita yang paling utama kita nak dapat hidup di dunia, mati dalam kubur di masyarakat, nak dapat redha Allah, masuk syurga dengan redha Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Kalau tak dapat redha Allah, bagaimana nasib hidup kita di dunia? Mungkin nampak okey, tapi sebaik masuk dalam kubur baru kita tahu hakikat hidup kita yang sebenar. Kalau Allah tidak redha dengan apa yang kita buat. Maksudnya bila Allah redha, apa maksudnya bila kita sebut Allah redha? Maksudnya Allah terima amalan kita, Allah ampunkan kita, Allah rahmati kita, Allah akan berikan syurga kepada kita. Dan kita tahu kita tak akan masuk syurga melainkan dengan rahmat, dengan redha Allah dan sebagainya. Baiklah muslimin muslimat, tapi muslimin tu seorang je lah suami saya kan. Saya nampak program hari ni memang, oh ada lagi ni, tu pun lelaki sebenar juga tu kan. Ni kan macam memang gini lighting saya kat atas ni, ke boleh cerah lagi ni? Saja je saya tanya, dalam ni memang nampak gelap ni. Oh, kita dah ada kat 2K. Masya Allah, campur dua ni dalam 2K lebih lah. Oh, lagi terang. Okay. Boleh ya? Sini mungkin lah ya cahaya tu. Tapi jadi saya pula silau. Bolehlah tutup balik. Kita nak test sebenarnya. Kepentingan pengangkutan, lighting dia bagus ke tak? Okay, bagus ya? Okay, subhanallah. Bolehlah tutup balik sebab dia sebenarnya memang dia tajam. Ini spotlight kan? Jadi tak nampak berpina-pina ni. Okey, subhanallah. Okey.
InsyaAllah tajuk yang sangat penting kita nak masuk dah perbincangan tajuk kita ni, iaitu bab kemurungan anak dan wanita di Malaysia. Tajuk ni bila saya terima, saya pun rasa macam murung je. Kemurungan anak dan wanita di Malaysia. Bila kaitkan dengan COVID dan sebagainya, dan insyaAllah hari ini saya bukanlah nak bincang dari sudut sains. Sebab saya bukan orang sains, tapi saya baca dan saya terima fakta sains. Dan saya terima fakta-fakta yang ditulis oleh pakar psikologi, pakar sekretari dan sebagainya. Psikiatri kan, kita terima semua fakta tu. Tetapi saya datang pada hari ini untuk berkongsi dari sudut agama. Isu kemurungan, isu stres, anxiety dan semualah perkara yang berkaitan dengan penyakit-penyakit mental dari sudut agama. Silap kalau kita cakap isu mental tidak ada kaitan dengan rohani. Isu mental adalah isu mental, tak ada kaitan dengan iman contohnya. Saya mohon maaf, memang ada kenyataan-kenyataan seperti itu. Soalannya tak boleh kaitkan dengan iman, tak boleh kaitkan dengan rohani. Ini isu mental. Tapi dari sudut pandangan agama, pandangan Islam, ia memang ada kaitan. Tetapi kita tak boleh katakan, oh dia ni ada masalah ni ni, iman turun ni, iman rendah ni, masalah iman, masalah akidah ni. Bila ada masalah kemurungan, masalah anxiety dan sebagainya, kita tak terus boleh katakan bahawasanya, oh dia ni iman bermasalah ni, iman senipi bawang. Oh sedap cakap orang. Tetapi dari sudut rohani ataupun keimanan memang ada kaitan. Kita tak boleh nafikan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wasta'inu bisabri wassalah. Mohonlah pertolongan dengan sabar dan solat. Mohon pertolongan dengan sabar dan solat. Kalau kita fikirkan, tengah susah minta pertolongan, Allah kata dengan sabar dan solat. Kalau fikir dari sudut zahir ayat tu, tengah susah, tengah ada masalah, mohon pertolongan dengan sabar dan solat. Apa kaitan? Lepas tu dia pun pergi, dia sabar, lepas tu pergi solat. Dah pergi solat, tak selesai pun masalah. Masalah sama aje. Masalah mungkin tak selesai. Masalah mungkin masih sama. Masalah apa? Anak tu mungkin belum berubah. Suami tu mungkin belum berubah. Rakan sekerja yang bermasalah tu mungkin belum berubah. Bos yang bermasalah tu belum berubah. Tetapi yang pasti, bila kita benar-benar mendirikan solat, yang mana solat dalam bentuk yang benar yang boleh bantu kita, yang berubah pertama adalah diri kita. Hati kita semakin lapang, semakin kuat. Kadang-kadang masalah itu bukan untuk diselesaikan, tetapi hanya untuk dihadapi saja. Saya nak sebut dekat sahabat-sahabat saya sekalian. Ini musimat kan, wahai para wanita sekalian. Ini pengalaman saya. Dulu saya kerja di Pejabat Agama Islam Negeri Sembilan. Sebelum saya resign pada tahun 2017, 2 tahun lebih lah saya resign. Sebelum ini saya sebagai pegawai awal Islam di JAKIN, Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam, Perunding Cara Rumah Tangga. Macam kaunselor lah, tapi saya bukan kaunselor berdaftar. Tetapi perunding cara rumah tangga di Jabatan Agama, kes yang begitu banyak, dahsyat. Kita satu hari 5-6 kes tu standard. Tapi sebenarnya kemampuan kita 3 kes pun dah berat satu hari. Bayangkan setiap hari kalau musiman sekalian, para wanita sekalian, setiap hari orang datang cari dan cerita masalah. Murung tak? Murung. Sebab itu ramai perunding cara sendiri memang menghadapi kemurungan sampai masuk hospital, perlukan rawatan. Kalau hari-harilah tuan-tuan musiman, puan-puan sekalian, orang telefon, orang cari nak cerita masalah, pagi, tengah hari, petang, satu hari cerita dengan masalah orang, kita berapa jam boleh dengar masalah orang? Sejam, dua jam. Sejam pun dah resah dah. Tiba-tiba je, minta maaf ya, saya ada meeting. Tiba-tiba ada meeting. Kalau hari-hari, mungkin kita akan mula excuse lah. Minta maaf ya, saya ada hal. Saya bukan tak nak dengar cerita awak, saya tahu. Dalam hati, hari-hari datang. Ingat dia je ada masalah, aku pun ada masalah. Tapi bila kita jadi perunding cara rumah tangga, itu tanggungjawab, amanah, itu kerusi kita duduk sebagai perunding cara, tak boleh lari. Kadang-kadang sampai petang, klien pula tanya saya, saya dah tak ada idea nak tanya. Ustazah, boleh saya tanya? Ya puan, kenapa nak tanya apa? Ustazah, cerita saya ni tak sedih ke? Saya kena tanya macam tu kerap. Sedih puan, muka Ustazah macam tak sedih pun.
kan orang yang cerita masalah dia nak kita ni macam empathy, soalannya muka kita punya Allah. Pagi boleh macam tu, subhanallah puan, pagi ya, tengah ada energi, petang dia jadi macam tu dah murung. Bukanlah murung dalam erti kata sakit mental tu, tak. Sebab apa yang datang, yang sakit, yang histeria depan tiba-tiba apa ni, histeria mengamuk yang suami, tuan apa pendapat tuan? Isi pun kat sebab ustazah, suami saya sakit dah berubat mengata-kata dah macam-macam lah. Yang datang ugut letak pistol pun ada, ugut letak benda-benda tajam pun ada. Maksudnya ugut tu apa? Sebab kita selesaikan masalah isteri dia, suami nak bagi warning. Yang telefon ugut, ustazah gini gini gini, amaran ni tu, amaran ni, ustazah jumpa Kak Masya, saya akan tuntut. Memang kita akan jumpa, memang kita akan jumpa di mahsyar kan. Semua orang ada urusan masing-masing, ada kaitan belaka. Yang datang bagi ugutan tu, bagi suami-suami yang rasa benci dan rasa dendam kepada kita, kenapa? Sebab kita jelaskan hak isteri, sampai isteri tahu hak dia. Isteri dah kahwin 20 tahun, suami nafikan hak, isteri dijadikan seperti hamba. Bila kita terangkan, puan, puan boleh dapat ini dalam rumah tangga, patutnya puan dapat ni. Ustazah, saya dah 20 tahun tak balik rumah mak, suami saya tak izinkan. Sampai mak saya kecil hati, boleh tak saya balik contoh? Puan boleh balik, puan. Tapi kan kena taat suami. Encik, kalau isi encik suami yang bertanggungjawab beriman, encik tak akan halang, tak akan putuskan siatu rahim. Putuskan siatu rahim, ini siatu rahim ni, hubungan ibu dengan anak ni, hukumnya haram, berdosa besar. Dan kalau isteri ni tuntut hak dia nak ziarah mak dia di mahkamah, mahkamah syariah sendiri akan melebihi, maksudnya memutuskan ini adalah hak seorang wanita, seorang isteri, seorang anak kepada ibu. Ramai mana suami salah guna kuasa, dia tak tahu perbuatan dia haram. Sebab apa? Sebab cemburu. Cemburu isteri balik, saya tak boleh tengok bila dia balik, dia lebihkan mak dia. Sekejap-sekejap tu ada masalah-masalah yang lain. Tapi saya nak sebut isu masalah kemurungan dan punca masalah daripada rumah tangga memang sangat tinggi. Dan ramai yang datang mengadu, kita paling susah nak baiki, nak ubah apa? Orang yang diadu. Pengadu contoh isteri, yang diadu siapa? Suami. Yang diadu siapa? Mak mertua. Mak mertua menggunakan macam-macam cara lah bagi ugutan pada anak lelaki, ramai juga. Anak lelaki tu memang mengakui, ustazah memang betul, mak saya memang ugut saya macam tu. Kalau kau tak ceraikan isteri kau, mak tak nak mengaku kau sebagai anak. Macam mana tak sedih anak lelaki ni, macam mana tak sedih menantu ni kan? Sampai peringkat wallahualam, memang berdua tu pun suami isteri pun memang cerita, memang dia akui, dia kata memang kami jumpa benda-benda yang khurafat begitu banyak. Soalannya mak ni, mak mertua ni dah buat ilmu-ilmu sihir pemisah untuk memisahkan ni. Akhirnya sakit yang melibatkan gangguan sihir, makhluk alus dan sebagainya. Jadi bila kita perundingkan rumah tangga kan, bila datang orang sakit, saya nak tanya, saya boleh sakit tak? Sakit. Gangguan mesti datang. Gangguan sakit, kalau tak kuat pendinding, sebab itu kami perundingkan rumah tangga, kami juga ikut kaunseling syari'i, cara rawatan, sebab kami perlu merawat juga diri kami. Kami perlu ada pendinding, perlu ada amalan, sebab orang yang datang kadang penyakit sihir dan sebagainya. Dan itu antara faktor-faktor yang menyebabkan kemurungan. Ha, kemurungan yang mereka tak tahu kenapa mereka jadi macam tu, mereka jadi tak sedar dan sebagainya. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi kalau saya baca statistik penyakit mental dijangka menjadi kedua tertinggi dihadapi rakyat Malaysia selepas penyakit jantung pada tahun 2020. Ini dah lama disebutkan. Maksudnya penyakit mental dijangka menjadi penyakit kedua tertinggi. Jantung masih nombor satu lah di seluruh dunia pun. Tetapi penyakit mental ini telah pun semakin meningkat seluruh dunia sebenarnya, menjadi penyakit kedua tertinggi. Dan kita tahu kesan daripada penyakit mental akan pergi kepada semua penyakit yang lain. Akan pergilah kepada penyakit kanser mungkin, kepada penyakit buah pinggang, sebab ada perkara yang tak stabil dalam tubuh badan dia yang akhirnya bagi tekanan kepada organ-organ. Allahu Akbar, subhanallah. Okey, menurut pakar psikiatri Hospital Tuanku Fauziah, Dr. Ruzida Jamaluddin mengatakan, pada tahun 2008, memang statistik ini dah lama tapi nak disebutkan, pada tahun 2008 kira-kira 400,000
pesakit di Malaysia mendapat bantuan sekretari psikiatri di hospital kerajaan. Kemudian bertambah setiap tahun dan sekarang tahun 2020 kita tak tahulah apa yang sejauh mana peningkatannya, tapi yang kita pasti tidak pernah kurang dan semakin meningkat. Tuan-tuan, puan-puan, ada banyak fakta-fakta di sini. Kalau kita nak bincangkan, dia akan jadi panjang. Okey, kalau kita tengok tanda-tanda, kita tengok tanda-tanda sikit pada kanak-kanak. Boleh? Pada kanak-kanak. Hari ini, kemurungan di kalangan kanak-kanak sangat tinggi. Dan antara punca utama adalah ibu bapa itu sendiri. Ibu bapa kita. Allahu Akbar. Kanak-kanak tidak boleh, antara ciri-cirinya, kanak-kanak tidak boleh mengawal emosi dia. Memberontak, mengamuk, protes. Budak-budak lain, bukan memberontak kanak-kanak kecil ni, ni kanak-kanak remaja ni, maksudnya remaja ni. Kemudian perubahan emosi dapat dilihat seperti sedih, takut, marah, masalah tingkah laku. Kanak-kanak kemurungan mungkin datang daripada faktor utama iaitu keluarga. Kemudian kehilangan orang yang tercinta. Kemudian mempunyai keluarga yang mempunyai sejarah penyakit kemurungan, mempunyai sejarah masalah penyakit jiwa, maksudnya datang daripada keturunan dan sebagainya. Okey, perubahan fizikal antara tanda-tanda, kurang tahap tenaga, kecerdasan, perubahan masa tidur atau makan, masalah fizikal seperti sakit kepala, perubahan berat badan dan sebagainya. Okeylah. Kalau nak baca tentang fakta-fakta ni, memang kita boleh baca, kita boleh tengok dan kita biasa dengar. Itu dari sudut sains lah. Okey, jadi sekarang saya terus nak pergi kepada bagaimana pandangan Islam bab kemurungan. Kemurungan dan panduan Islam dalam menghadapinya. Okey, subhanallah. Kemurungan dan pandangan Islam dalam menghadapinya. Okey. Sekejap. Okey. Saya cerita pengalaman saya. Ini kisah benar ya, pengalaman. Ketika tu saya pergi, saya pernah cerita dalam ceramah yang lain, tapi sekali lagi saya akan bercerita dan mungkin ia akan menjawab juga beberapa persoalan penyakit-penyakit kemurungan yang lain. Satu ketika saya pergi ceramah sebelum hujung bulan 12 tahun lepas, di satu syarikat gergasi Malaysia. Kalau sebut semua orang kenallah syarikat tu. Bila selesai ceramah, saya pun nak balik, datanglah ada seorang lelaki staf mereka, saya kira salah seorang pegawai juga. Kemudian dia minta izin, "Ustazah, berapa minit, izinkan saya berapa minit untuk bercakap sekejap." Saya kata saya memang nak segera sebab nak bekerja tempat lain, tapi saya terimalah juga nak bercakap. Kemudian dia kata, "Ustazah, secara ringkas saya nak cerita, saya sebelum ini memang ada penyakit kemurungan, anxiety tahap yang kritikal sehingga saya nak bunuh diri, dan saya dah mula pun bagi surat untuk berhenti kerja, dan saya pun tak boleh berhadapan dengan ahli keluarga, saya memang nak tinggalkan isteri anak, anak ada 7 orang. Saya dah tak boleh dah nak kawal diri saya, dan saya dah pergi dapatkan rawatan, dah ambil ubat dan sebagainya, tapi penyakit saya tidak melihatkan kesembuhan dan semakin teruk, semakin teruk. Dan supaya saya tak mencederakan ahli keluarga saya, sebab keadaan saya dah berubah terus. Saya sebenarnya seorang bapa yang penyayang, saya mula pukul anak, saya mula herdik isteri, macam-macam lah. Dan bila isteri saya cuba nak pujuk saya, nak rawat saya, mak contohnya isteri kata, 'Bang, sabarlah, awak kena bertenang, istighfar.' Saya rasa lagi nak marah, setiap kali orang cakap begitu lagi nak marah, dan saya akan sebut, 'Kamu tak faham sakit saya macam mana. Kamu tak rasa apa saya rasa.' Itulah ayat yang selalu saya gunakan. Sampai saya jumpa dengan pakar psikologi, pakar psikiatri sekalipun, bila pakar sakit jiwa kata gini-gini nak bantu apa, saya pun jawab, apa ni, doktor pun tak pernah sakit, macam mana doktor nak rawat saya? Doktor tak faham apa saya rasa. Ketakutan, tak boleh nak jumpa orang, dia kata tak boleh nak gambarkan. Saya pun tak terfikir macam mana saya boleh sakit macam tu. Dia adalah punca-punca dia sebelum tu tu. Ada tekanan yang berlaku yang menyebabkan dia tak sangka perubahan sakit itu berlaku begitu. Saya sebutkan begini, sahabat-sahabat sekalian, tak mustahil sebenarnya ada di kalangan anak-anak kita boleh ada penyakit ni. Tak mustahil mungkin ada adik-beradik kita ada sakit-sakit umpama ini. Ha, ada masalah ini.
Maksudnya kita perlu bersedia sebab apa kadar penyakit ini meningkat, banyak faktor. Nanti kalau saya nak sebut satu faktor utama, saya nak sebut media sosial. Media sosial antara punca utama, kalau mungkinlah orang kata tak nampak ada kaitan. Tapi bagaimana, ini kisah ni tak settle lagi kan. Tapi saya nak cerita, kawan saya pensyarah, dia cerita berapa orang pelajar dia ada masalah kemurungan faktor apa? Media sosial. Contohnya, media sosial hari ini terlalu mengangkat ataupun terlalu memuji, memuja. Golongan apa? Kalau di media sosial, kalau remaja ni dah Instagram. Yang ramai follower apa? Yang mendedahkan dirinya cantik, lawa, mungkin kehidupan peribadi dia, mungkin kemewahan, mungkinlah apalah dia buat sekian-sekian. Ha, sampaikan dia kata, pelajar dia berapa orang, ini kawan saya rapat, dia memang cerita betul, dia tanya macam mana nak merawat. Tak boleh melainkan diri dia 24 jam makeup. Masa 24 jam makeup ni, tidur pun makeup. Nak pergi tandas pun, kalau muka tanpa makeup tak ada confident. Hilang terus keyakinan diri, hilang terus diri sendiri. Dia kata, dan pelajar ni dia jadi kemurungan, dulu dia aktif, dia ceria. Dan lihat, boleh tengok keadaan dia tu, dia punya hilang keceriaan, tak bergaul dengan orang. Asyik nak pergi tandas, asyik nak pergi tengok cermin. Dan rakan sebilik pun kata dia pun tidur dalam keadaan ni. Kalau ni sikit, soalannya 24 jam. Dan kita boleh tengok di YouTube macam mana ada manusia yang memang tak boleh lari daripada makeup. Ha, tapi depannya ada kursus makeup kan? Subhanallah. Tak apa, nanti kita ceritalah, kita sebutlah sikit tu pasal makeup tu kan. Kata rasa pula. Masya-Allah. Okey. Jadi itu salah satu kisah kesan daripada media sosial. Belum lagi anak-anak kecil remaja hari ini buat perbandingan, dia rasa hidup dia tak bahagia. Bila dia tengok kehidupan orang lain di Instagram, di FB, di media sosial, sangat gembira. Kejap orang tu makan KFC, kejap berjalan sana, kejap berjalan sini. Oh, orang tu ada handphone ni. Oh, orang tu ada barang mahal ni. Remaja hari ini memang rasa seronok, menunjuk-nunjuk, tak fikir dari sudut hukum hakam dan sebagainya. Dan bila orang yang tak mampu, orang miskin contohnya, tetapi jiwa remaja, dia tak boleh mengawal dirinya, akhirnya dia memberontak kepada ibu ayah. Mak, kenapa mak ni tak boleh kerja keras sikit ke? Kenapa mak ni miskin, ayah miskin? Kenapa orang lahir orang miskin? Malulah orang. Ramai mana ibu bapa cerita pada saya, anak dia tak nak, mak tak nak dia hantar ke sekolah. Tak nak. Kalau hantar pun, parking jauh, dia rela jalan kaki jauh. Jangan sampai kereta buruk mak ayah dia tu kawan-kawan tengok. Sebab apa? Di Instagram dia tunjuk kehidupan dia tu lain, berbeza. Ha. Dia tunjuk makan sedap gini-gini, padahal gambar tu ambil daripada orang lain, sedangkan dia tak makan. Akhirnya apa yang berlaku? Memang tekanan jiwa. Boleh jadi kepada tekanan mental. Keinginan supaya dipuji orang, keinginan supaya ada follower, keinginan supaya orang tak tengok kehidupan dia. Hari ini media sosial menunjukkan orang yang kaya, orang yang ada rupa, orang yang ada itu ini, inilah orang yang akan bahagia. Yang tak ada sekian-sekian ini, hidupnya menderita, kurang, malu, segan dan sebagainya. Allahu Akbar. Sebab itu tak mustahil ada anak-anak, ada ahli keluarga terdekat kita mungkin ada masalah kemurungan, masalah tekanan mental, ada banyak faktor hari ini. Okey, seterusnya, saya nak sambung cerita tu tadi tu. Cerita tentang yang saya cerita seorang lelaki tu. Lepas tu saya kata, alhamdulillah ustazah, sekarang saya pulih. Macam mana encik boleh pulih? Dia kata, ustazah macam ni. Saya tahu ketika saya sakit tu, saya pergi rawat dua-dua. Dan saya tak nafikan, dua-dua cara rawatan perlu. Maksudnya dari sudut sains yang perlu, jumpa doktor yang perlu, mungkin sampai tahap perlu ambil obat untuk menenang, untuk dapat tidur. Kalau tak boleh tidur, kalau tak boleh tidur macam mana pula nak ni kesihatan mesti terganggu. Kemudian dia kata, ustazah, saya pergi juga merawat rawatan Syifa. Rawatan ni lah kan, alternatif Syifa. Sehinggalah saya beramal dengan beberapa ayat contohnya. Dan ada setengah ustaz kata, okey, bacalah istighfar 1,000 kali, selawat 1,000 kali. Dan saya buat, ustazah. Namun masa tu saya tak pulih juga. Sakit tu makin teruk, sekian-sekian. Sehinggalah satu ketika,
Dia kata, "Ustazah, satu ketika ni izin Allah, dengan izin Allah, dan saya hanyalah pantaran saja, saya dengar Ustazah ada ceramah tentang satu ayat surah Ghafi ayat 44. Muslimat pernah dengar kan ayat ni? Pernah dengar dah kan ceramah ayat ni kan? Banyak dah, saya rasa dah tular dah ayat ni. Surah Ghafir ayat 44. Surah Ghafir ayat 44. Bunyi dia macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Sebenarnya cerita ni cukup setahun. Ayat ini cukup setahun saya dah ulang-ulang, dan saya dapat ayat ni ketika saya juga dalam keadaan bukanlah kemurungan tapi tekanan yang berat, ketika saya nak melahirkan anak bongsu saya. Okay, anak kecil lah, anak yang ketujuh tu. Namanya Fatimah. 5 hari lepas hari lahir dia. Ha. Maksudnya sedang elok cukup setahun. Boleh juga saya nak share kisah saya tu. Bukan saya nak cerita kisah saya yang sebenar. Saya sebenarnya nak cerita apa perkongsian yang kita boleh dapat ilmu. Ilmu daripada pengalaman saya tu. Okey. Jadi bila sebut ayat tu, muslimat sekalian, wa ufawwidu amri ila Allah, surah Ghafir ayat 44, kalau tak jumpa Ghafir cari surah Al-Mu'min. Ada dua nama surah. Dua nama surah tersebut. Maksud ayat itu ialah wa ufawwidu amri ila Allah, aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad, sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-Nya. Masya-Allah, Allahu Akbar. Dan masa tu kebetulan encik tu dia dengar ayat tu, saya jelaskan secara detail pengalaman saya. Sebab kalau dengar surface macam tu je, mungkinlah kita rasa macam biasa je ayat tu. Tapi ketika kita dalam keadaan betul-betul ada masalah, sakit, yang kita rasa tak ada siapa boleh tolong kita, tak ada siapa yang boleh faham kita, kalau kita betul-betul menghayatinya, perkataan wa ufawwidu amri ilallah, aku menyerahkan urusanku bulat-bulat kepada Allah. Ufawwidu tu serah bulat-bulat tanpa ragu sedikit pun. Ha. Dan saya sebut juga kita boleh luaskan maksud wa ufawwidu tu, amri tu urusanku, sakitku. Aku menyerahkan urusanku, kebimbanganku, ketakutanku, kesakitanku, kesempitanku, kesedihanku kepadamu ya Allah. Bulat-bulat serah kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Allahu Akbar. Lalu encik tu kata, Ustazah, mula-mula saya tak meresap sangat. Kemudian saya ulang dengan terjemahan. Sampai berapa kali saya sebut, sesungguhnya Allah Maha mengetahui keadaan hamba-Nya. Sampailah ketika itu tersirat dalam hati saya, Allah Maha memahamiku. Allah lah yang memahamiku. Dan saat itulah Ustazah saya mula sembuh, dan saya sambung istighfar selawat, saya mula rasa kekuatan. Bukan saya sebutkan di sini, jangan salah faham, bukan saya kata istighfar selawat tu tak hebat, tak kuat, tak. Tetapi ramai orang dia zikir macam-macam. Dia bacalah 3 kul ke, dia beramal dengan ayat kursi ke, ustaz ni bagi ayat itu, ustaz ni bagi ayat ni, ulang 3 kali Yasin. Tapi kalau dalam hati tak yakin, kita tak boleh nak dapat hikmah daripada ayat-ayat Al-Quran. Saya kalau pengalaman secara peribadi daripada kecil, kita pun selalu, ayah saya berniaga kan. Jadi orang berniaga kedai makan, ada beberapa kedai, biasa kita jumpa benda-benda sihir ni. Dekat rumah pun ada, dekat kedai pun ada, jumpa telur, ada jarum, ada benda orang tanam itu, tanam ini. Bahkan ada adik-adik saya yang sakit, jadi berubat, pergi perubatan syifa itu jadi kebiasaan. Maksudnya dari segi pengalaman peribadi. Tetapi bila jumpa perawat-perawat yang benar-benar patuh syariah kan, yang betul-betul, yang bukannya terpesong, kita boleh kenal kalau terpesong gunakan jin dan sebagainya. Tapi kalau betul-betul jumpa tok guru, jumpa syekh, jumpa ni, kadang-kadang mereka bagi amalan yang biasa je. Kita perhati, kita dengar mereka cakap, yang pasti yang mereka cakap, ketika kamu baca ayat kursi untuk mohon kesembuhan daripada Allah, kamu baca 3 kul sekalipun, bahkan kalau baca Al-Fatihah sekalipun, kalau baca dengan yakin dengan Allah, tawakal penuh bahawasanya Allah akan beri kesembuhan. Jangan bagi ruang untuk iblis, syaitan yang nak merosakkan kita itu masuk jarum halusnya dalam hati kita. InsyaAllah boleh sembuh.
Ha. Sekarang pun kadang-kadang pergi jumpa tok-tok guru, syekh-syekh jumpa apa yang amalan pendinding, dia kata ustazah nak amalan pendinding, ustazah pun tahu amalan-amalan pendinding. Tinggal lagi persoalan utama, sejauh mana kita yakin dengan Allah. Sejauh mana hati kita ini tidak ragu-ragu dan tawakal penuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang boleh menjadi pendinding utama. Tetapi saya jumpa ramai guru-guru kan, dia akan cakap satu benda yang paling kuat. Sama ada nak kesembuhan, nak selesai masalah, selesai duka cita, nak hadapi masalah rumah tangga ke, masalah kewangan ke, kemurungan ke apa. Satu ibadah yang paling power. Agak-agak apa dia? Tahajud di tengah malam. Betul di tengah malam. Sebab saya jumpa ni seorang guru, seorang tok guru yang pernah memang sakit teruk. Dan kalau ikutkan sakit dia tu, maksudnya sakit sihir dia ni, gangguan ni, kalau orang lain kena tu dah lama dah, mungkin strok, lupa ataupun meninggal dunia. Tapi bagaimana boleh sembuh? Dia kata tak ada cara lain, memang kena kuat untuk tahajud tengah malam. Lepas tu saya tanya, saya kata, ustaz, apa maksud bilakah waktu tengah malam? Lepas tu dia tanya balik, ustazah pukul 12 tengah malam tak? 12 ramai lagi orang tak tidur. Pukul 1 ramai tak lagi orang tak tidur? Ramai lagi sekarang. Pukul 2 pun mungkin ni. Paling ramai yang tidur pada pukul 3 pagi. Maksudnya pada waktu yang betul-betul sunyi, betul-betul di tengah malam, kamu ada hajat apa pun, kalau Imam Al-Ghazali sebut, ketika berdoa meminta dengan Allah kesembuhan ke, kesepitan ke, apa-apa yang kita nak, selesai masalah hidup kita yang menyebabkan kita murung, sedih dan sebagainya. Doa pada di tengah malam tersebut umpama seperti anak panah, melepaskan anak panah tetap tepat kena sasaran. Maksudnya soalannya Allah akan memakbulkan doa kita tepat seperti mana yang kita minta. Allahu Akbar. Sebab kita tahu doa ini boleh datang dalam pelbagai bentuk. Mungkin Allah tak makbulkan exactly seperti kita nak. Mungkin Allah gantikan dengan yang lebih baik ataupun dengan menghalang kita daripada keburukan. Mungkin Allah makbulkan doa kita di akhirat dan sebagainya. Namun mudah-mudahan insya-Allah, tetapi bukanlah dengan sekali buat esok tak ada apa-apa berlaku pun. Sudah tentu Allah akan menguji kita. Sudah tentu Allah nak tengok keikhlasan kita. Sebab apa? Memang luar biasa bila bangun di tengah malam ini, waktu yang sunyi ni, hati kita pun lain. Saya ini terlintas perkara lain pula. Ini juga seorang perawat, saya sebut perawat ataupun kita nak sebut apa ya. Sekarang faham ya, saya bukan menafikan kemurungan ini dari sudut sains. Tetapi saya sedar bincang bagaimana merawat kemurungan dari sudut agama, dari sudut rohani, dari sudut Islam lah. Okey, ada seorang doktor ni, dia doktor perubatan. Dia berada di Negeri Sembilan. Tapi saya tak sebutlah nama dia ya. Tapi kalau ada orang yang memerlukan, mungkinlah boleh tanya saya secara personal. Dia seorang doktor perubatan, sampai doktor pakar juga di hospital. Kemudian sampai dibuka klinik, isteri juga doktor. Suami isteri pasangan doktor. Buka klinik. Kemudian sekarang dibuat sepenuhnya Syifa. Yang menariknya, isterinya klinik di bawah dan suaminya klinik di atas. Tapi suaminya dah berhenti terus untuk doktor perubatan ni. Tapi doktor yang betul-betul lah ni, bukan doktor yang ni. Okey, berapa lamalah dia jadi doktor? Kemudian bila saya tanya dia kan, kita panggil doktor jugalah sebab dia, tapi ada orang panggil doktor ustaz, macam itulah. Dia selalu bentang paper sana sini, dia menggabungkan ilmu sains dengan ilmu dari sudut rohani ni. Masya-Allah. Kemudian bila saya tanya doktor, kenapa doktor berhenti, ambil keputusan berhenti terus, kemudian buat rawatan ni secara sepenuh masa? Dia kata, ustazah macam ni, saya doktor perubatan. Dan kenapa saya ambil keputusan ni? Contoh, kalaulah pesakit saya dulu ada yang sakit lutut, saya x-ray okey, saya check semua okey. Kalau dari sudut sains sebenarnya lutut dia tak bermasalah. Ataupun adalah sakit-sakit lain. Tetapi saya pelik, kenapa diberi ubat, diberi rawatan tak sembuh juga. Sampai satu ketika saya belajar juga syifa, rawatan-rawatan syifa ni. Dan ada pesakit-pesakit saya
yang datang walaupun jumpa di hospital, saya pun buat rawatan syifa. Dan alhamdulillah boleh sembuh ustazah, boleh sembuh. Ah, dia kata macam tu. Jadi ketika itulah saya rasa pentingnya orang seperti saya belajar dua-dua bidang ilmu. Dan bila kesibukan saya rawatan ni, maksudnya rawatan ini, kesibukan saya bagi tumpuan ni, akhirnya dia ambil keputusan untuk berhenti. Tetapi yang bagusnya ustazah, bila yang datang, ramai juga yang ingat dia pesakit gangguan. Ada makcik datang, ustaz, doktor saya ni gangguan kot ni ni. Bila dia buat rawatan, dia kata makcik pergi jumpa isi saya kat bawah. Ha, ni bukan gangguan ni, dia ambil ubat. Maksudnya sebab dia doktor perubatan dan dia juga belajar syifat, jadi dia boleh kenal pasti. Sebab ramai juga di kalangan kita sikit-sikit gangguan, sikit-sikit masalah sihir. Padahal tak, memang masalah kesihatan. Ha, faham tak maksud saya? Ha. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan memang betul, masa saya jumpa, dia pesan kata, ustazah, amalkanlah maksurat. Lepas tu dia tanya saya, ustazah, amalkan maksurat surah ke kubra? Saya kata, saya amalkan. Saya amalkan pagi, saya amalkan malam, petang. Lepas tu, tapi ustazah baca yang surah ke kubra? Saya baca yang surah, saya hafal yang surah. Ustazah kenalah baca yang kubra. Tapi kubra tu panjang. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan sampai sekarang pun yang beramal, kalau yang saya beramal pagi dan petang, maksurat yang surah. Muslimat sekalian, tahu tak apa itu maksurat? Mungkin ada yang tak pernah dengar ya. Dan saya rasa kebanyakan kita dengar, carilah dalam Google ya al-maksurat. Sebenarnya maksurat itu asal perkataan maksur, iaitu himpunan ayat-ayat al-Quran dan juga hadis Nabi yang datangnya sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca maksurat pagi dan petang, apa yang kita perlukan dalam hidup kita dari sudut perlindungan daripada gangguan, perlindungan daripada bebanan hutang, dimurahkan rezeki, pengampunan Allah dan semua ayat-ayat yang biasa kita dengar. Contoh hari itu kan bila COVID datang, kita dihebahkan dengan ayat, berlindung dengan ayat apa? Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'ul alim, pun ada dalam al-maksurat. Bila orang tanya apakah amalan nak lepasi bebanan hutang, itu daripada hadis Nabi yang sahih. Nabi sebut satu ketika Nabi tengok ada seorang lelaki berada di masjid. Nabi keluar pada rumah, nampak ada seorang sahabat Nabi, dia ada dalam masjid tapi bukan pada waktu salat. Kemudian Nabi bertanya, apakah yang kamu lakukan bukan pada waktu salat, duduk dalam masjid tengah sedih? Mungkinlah kita sebut tengah murung, tengah kesedihan. Kemudian dia mengadu kepada saya, Rasulullah, hidup aku sedih, aku sedang duka cita ya Rasulullah, dan aku dibebani hutang yang berat, hutang yang banyak. Lalu Rasulullah pun bersabda, maukah kamu aku ajarkan satu doa yang sekiranya kamu ada hutang setinggi gunung, setinggi bukit sekalipun, Allah akan membantu menyelesaikan. Doa apa? Juga ada dalam al-maksurat. Doa yang berbunyi, Allahumma inni a'uzubika minal hammi wal hazan. Masya Allah. Allahumma inni a'uzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada rasa lemah dan duka cita. Ini juga antara ubat ataupun penawar ataupun doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang ada masalah mudah sentap. Ni ada tak yang mudah sentap ni kat sini ni? Ui, ramai mudah sentap. Dia punya murung tu kan, contoh dia mudah sentap. Bila orang tegur, kau nampak lebar lah, sentap lah. Dia pun tarik nafas. Jalan pun tegak. Lepas tu dia punya tak puas hati, tanya orang lain, eh dia cakap aku lebar, dia lagi lebar. Dah mula geram pula kat orang tu kan. Kau nampak aku lebar ke? Tak adalah, itulah mata dia tu. Dia pun jadi marah dengan sebab tu mudah sentam. Ada orang, oh lebar ke? Okey lah lebar. Jauh lagi dia nampak aku kan, aku lebar. Ada orang dia tak mudah sentam, dia jawab je macam tu kan. Tapi masalah kat orang kita kan, semua benda nak negur. Dah tahu orang tu sensitif bat lebar. Kau ni dulu macam tiang elektrik, sekarang dah macam masih basuh dah aku tengok. Kan ayat-ayat orang kita ni kan, tak fikir tu, dia ingat boleh bergurau benda-benda lebar apa semua ni kan. Ha. Kalau dah kena tegur lebar tu kan, dah tak pakai dah tu baju tu sampai bila-bila. Baju ni lah yang buat aku lebar.
Esok dia pakailah baju lain kan. Eh, kau nampak kurus lah. Ah, baju tu lah paling kerap dia pakai. Selam berapa hari pakai lagi. Selam berapa hari. Lepas tu dia mungkin akan tukar semua baju yang tu belaka. Cuma warna je beza. Tudung pun sama. Eh, kau nampak tempam mak? Tak adalah ni faktor tudung ni ni. Sebab itu saya kelakar hari tu kan. Masa saya nak cari ni, apa nama ni? Inner dalam ni kan. Adalah iklan inner anti tembam. Inner anti tembam. Tembam ke tembam? Tembam ha. Sebab saya panggil debak. Ha. Okeylah. Ada iklan inner anti tembam. Rupanya ada reka bentuk tu, ha, bolehlah tolak-tolak masuk ke dalam pipi tu kan. Ha, jadi tak nampak. Ada juga macam tu. Ada orang duk tanya saya, "Ustazah pakai inner apa nampak kemas tu ya?" Sebenarnya saya pakai inner biasa je yang beli RM5, RM6, RM10. Ha, macam itulah kan. Inner biasa ni. Yang tutup sebab nak tutup dagu. Dagu kita kan. Lepas tu pakai scarf yang zaman-zaman sekolah dulu. Scarf yang kait tu. Jadi inner tu letaklah ke belakang sikit. Sebab saya banyak bergerak ceramah. Kalau pakai inner biasa yang tak pakai scarf langsung, rasa nak ke belakang-ke belakang tu. Takut kemurungan lah pula kan. Kejap tarik, kejap tarik. Ha. Okey, subhanallah. Saya nak sebutkan, kadang-kadang orang yang jiwa mudah sentap, sikit-sikit sentap. Memang ada ramai tanya saya, "Ustazah macam mana ya tak nak mudah sentap?" Contohlah kan, kita ni tengok ada satu benda, lepas tu kita komen kat bawah kan. Kita komen je, bukan post kita. Lepas tu ada orang pula rajin reply komen kita. Ha. Contohlah ada benda yang heboh viral. Ada benda viral, kemudian kita bagi nasihat. Janganlah menghina sangat orang tersebut. Ha kan, contohlah kita ni solehah sikit. Ha, janganlah menghina sangat. Ha, mungkin kita tak tahu kisah sebenar dia. Lepas tu ada orang nak marah, balas komen kita. Oh, kau samalah dengan dia. Dah murung satu hari, dah orang balas macam tu. Kau ni sokong dia ke? Kau ni samalah kot. Tak, bukan maksud saya begitu. Maksud saya, macam mana pun orang tu, doakanlah yang baik-baik. Ha. Ha, kau ni mesti fan club dia ni. Ha, dah macam tu pula. Sepasal tu pun ada orang boleh murung. Masya Allah. Allahu Akbar. Maksudnya di sini, kita tak boleh nak kawal sekeliling kita. Tak boleh nak kawal. Dan media sosial hari ni kadang-kadang begitu kejam. Membuatkan orang tak pasal-pasal, sedih, emosi. Padahal okey je ni balik rumah, okey. Tiba-tiba buka WhatsApp, ada orang komen. Tiba-tiba buka FB, ada orang kecam ke apa ke kan. Terus murung. Padahal anak sehat, okey. Ada banyak sebab untuk bahagia. Padahal suami okey, suami tak buat perangai. Padahal rumah okey, makan kenyang. Tiba-tiba hati kita tu terkesan dengan apa yang kita baca tu. Terkesan apa orang tulis tu. Melibatkan kita pula, satu hari tu kita pun bad mood. Suami kata, "Dah kenapa?" "Tak ada apa. Makanlah bang, makan, 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 makan." Dah murung satu hari. "Jom kita tengok drama, drama suka tak apalah, tak ada mood lah." Tiba-tiba kan. Lepas tu tidur, bangun pagi esok, okey balik. Alamak, rugi tak tengok drama malam tadi. Maksud saya ialah, hati kita kadang-kadang begitu lemah, rapuh sangat. Rapuh tu, macam cermin yang rapuh, kena je baling pecah, 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 hancur berderai. Ada kaitan tak dengan iman? Mesti ada kaitan dengan iman kita. Kenapa? Sebab lawan kepada iman adalah nafsu. Nafsu suka apa? Nafsu suka dipuji. Nafsu suka apa? Nafsu suka kita ini sentiasa berada di dalam keadaan yang selesa. Tak boleh ditegur, tak boleh diberi nasihat. Tapi iman pula sebaliknya. Iman suka kita sabar. Iman suka kita bersangka baik. Iman suka kita mendoakan kebaikan orang, membalas keburukan orang dengan kebaikan. Kalau orang kutuk kita pun, kita boleh sabar dan balas dengan baik. "Terima kasih di atas teguran. Saya mohon maaf di atas kesilapan." Padahal dia kutuk maki hamun ni. Tapi kita balas dengan baik. Bukannya kita balas dengan maki hamun. Itu adalah suara iman. Tapi kalau suara nafsu, nafsu kita balas balik. Suara nafsu suka apa? Suka kita memburukkan orang yang memburukkan kita. Na'udzubillah min zalik. Ha, Allahu Akbar. Jadi, sekarang pukul berapa kali ikutkan masa kita sampai... Sekarang pukul sampai 10:30. Ada 15 minit lagi.
Okey. Saya nak cerita sikit tadi cerita pasal encik tu kan. Jelas ya, saya harap dapat sesuatu. Ayat tersebut sebenarnya ia membantu supaya kita rasa yakin. Dia kata ustazah subhanallah, setelah berapa kali ulang, saya mula merasakan meresap dalam hati saya sesungguhnya Allah yang paling memahami saya. Dan memang benar, isteri saya tak boleh faham saya, doktor tak boleh faham saya, rakan sekerja tak boleh faham saya, bahkan diri saya sendiri tak boleh faham diri saya. Sampai saya tertanya, kenapa jadi macam ni? Ya Allah, kenapa aku yang sakit macam ni? Kenapa diri sendiri pun kita tak boleh nak kawal? Dan akhirnya dia kata ustazah, saya mula rasa tenang bila saya kata wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad, sesungguhnya Allah Maha mengetahui keadaan hamba-Nya, Allah Maha memahami saya, dan saya yakin bahawasanya Allah akan sembuhkan saya. Dan alhamdulillah saya makin sembuh, saya makin sembuh, saya dapat diri saya semula. Allahu akbar, subhanallah. Dan setelah kita yakin, apapun ayat Al-Quran yang kita baca, niat untuk jadikan pendinding insya-Allah untuk merawat diri kita, ayat itu akan memberi kesan kepada diri kita. Sebenarnya saya nak cerita pasal doktor tu, saya teringat bila saya tanya, doktor apakah amalan yang boleh saya buat sebagai pendinding? Kadang-kadang saya ceramah, saya jumpa ramai orang, lepas tu dia pesan, dia kata ustazah, para pendakwah di antara golongan yang akan berhadapan dengan cabaran dan fitnah dari sudut macam-macamlah ancaman, keselamatan, sihir, hasad dengki ataupun kebencian para musuh. Memang betul, muslimat sekalian. Memang betul, kalau kita tengok ramai penceramah-penceramah yang sakit, ramai pendakwah-pendakwah yang sakit. Kalau saya sebutkan nama, saya rasa ramai yang tahu. Kalau saya cerita saya sakit apa, itu rahsia saya lah dengan suami. Sebab itu kadang-kadang kita memang perlu jumpa pergi buat rawatan. Tapi dia kata begini ustazah, setiap kali ustazah nak ceramah, ustazah kena munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud munajat, dia kata ustazah, doa is doa. Saya nak share ilmu ni dengan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian. Doa adalah doa. Baca ayat Al-Quran dan sebagainya, ya kita baca. Tetapi dia tanya saya, ustazah ini doktor, doktor perubatan kan? Kita belajar dengan ilmu ni, kadang-kadang kita dapat daripada orang yang tak disangka-sangka. Dia kata, ustazah apa itu munajat? Saya kata, munajat, ya munajat, permintaan kita dengan Allah, pengharapan kita dengan Allah, pengaduan kita dengan Allah. Dia kata, munajat itu di mana ustazah? Pada hati kita? Pada hati ustazah, pada hati, dia kata. Doa, kadang-kadang kita baca ayat tu tapi tak sampai ke hati. Kadang-kadang kita berdoa hanya pada lidah. Kita boleh sebut macam-macam doa, minta itu dengan Allah. Tapi dia kata ustazah, sebelum ustazah start ceramah, ustazah munajat dalam hati, ustazah bertawasul dengan amal soleh. Pasal tawasul amal soleh ni boleh cari dalam Jabatan Mufti dan Persekutuan dan mana-manalah alim ulama. Islam memang mengiktiraf amalan bertawasul dengan amal soleh. Contoh kita bertawasul, tawasul ni gunakan perantaraan, contoh bertawasul dengan surah Al-Waqiah untuk rezeki. Itu tak salah dari sudut syarak. Yang salah kadang-kadang pada apa? Pada kaedah orang kita. Pada kaedah. Tapi dari sudut prinsip falsafahnya tak salah. Sebab itu dalam hadis Nabi, Nabi sini sebut surah Al-Waqiah itu adalah surah kekayaan. Sahabat-sahabat Nabi pun beramal dengan surah Al-Waqiah. Contohnya Abdullah bin Mas'ud sendiri, bila dia sakit tenat yang teruk, dah hampir nak nazak, datanglah Sayyidina Uthman bin Affan pergi ziarah. Dan Abdullah bin Mas'ud ada anak yang kecil lagi, masya Allah, masih ada anak di bawah tanggungan. Kemudian Sayyidina Uthman bin Affan kumpulkan sedikit, nak mengumpulkan sumbangan nak diberikan kepada keluarga Abdullah bin Mas'ud. Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, wahai Uthman, aku tidak takut akan ahli keluarga ku, tentang rezeki, tentang anak-anakku, aku tidak bimbang sedikit pun. Yang aku bimbang saat ini adalah tentang diriku, bagaimana aku nak berhadapan dengan Allah. Ni ketika nazak ni. Dia kata, aku tak bimbang tentang anak-anakku ini, kerana aku telah mengajarkan anak-anakku ini surah Al-Waqiah. Maksudnya menghafal, beramal, setiap malam mesti baca. Tak baca malam, baca pagi ke macam mana ke. Kerana dia sebut Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Waqiah pada setiap hari, tidak akan ditimpa dirinya, keturunannya, tidak akan ditimpa apa? Kepapaan, kemiskinan, tidak akan. Masya Allah, Allahu Akbar. Ha. Jadi itu dari sudut keyakinannya, beramal dengan bertawasul. Maksudnya jadikan perantaran, tapi yakin maksudnya Allah yang memberi rizki, bukan surah itu yang memberi rizki. Ha.
Okey, saya tak berhajat nak kupas panjang di sudut kaedah yang salah dan silap dan sebagainya tu. Tetapi nak sebutnya, munajat yang doktor tu ajarkan pada saya, dia kata, "Ustazah, munajatlah sebelum ceramah, sebelum mengajar." Sebab saya tanya, macam mana ya nak jaga hati daripada riak, takabur, ujub, rasa kagum dengan diri, rasa riak dengan apa yang kita sampaikan. Sebab penyakit-penyakit hati itu yang menyebabkan hati kita sakit dan boleh menyebabkan kita kemurungan. Maksud kemurungan di sini ialah bila ada ujian datang, kita tak mampu nak kuat menghadapinya. Faham ya, antara punca jiwa kita rapuh dan lemah kerana hati kita ada terlalu banyak penyakit. Badan kita ni ada racun, tapi ada juga penawar dalam diri kita. Setiap kali kita makan, ada racun yang masuk. Betul kan? Sayur pun ada racun sekarang, buah pun ada racun. Gula itu sendiri pun tak baik untuk badan kita. Tetapi sistem badan kita Allah buat sangat sempurna. Ada antibodinya, maksudnya ada keseimbangan yang terus. Badan kita boleh singkirkan racun dan sebagainya. Tapi kalau racun terlalu banyak, akhirnya mungkin kalahlah badan kita. Antibodi badan kita tak kuatlah nak melawannya. Samalah dengan hati kita. Kalau hati kita terlalu banyak penyakit hati. Contoh penyakit hati, riak, takabur, sombong, ujub, kagum dengan diri sendiri, sumaah, suka dipuji, tak boleh ditegur, tak boleh ni, yang sukanya dipuji, suka dengar orang puji-puji je. Kalau yang tak, kalau tanya orang pun, tanya pada orang yang agak-agak, yang orang tu akan puji dia. Faham tak maksud saya? Dia tahu orang ni kalau tanya mesti puji je. Tadi tu engkau rasa speech aku tu macam mana? Dia baru lupa buat speech kan. Oh, memang terbaik lah, hebat lah. Oh, makasih. Tapi dia tahu kalau tanya seorang lagi ni, dia ni pengkritik. Jadi dia takkan tanya, apa pandangan tentang speech? Semua okey, tapi ada dua perkara nak tegur. Yang tu dia tak nak dengar. Dia nak mesti puji je. Dia tahu kalau tanya orang ni, okey tak aku pakai baju ni? Okey, cantik. Wow, kau nampak. Tapi kalau tanya pada orang jujur, memang cantik tapi minta maaf. Ketat sikit bahagian pinggang, nampak bentuk badan. Cantik. Cantik saja, memang nak cantik, tapi yang penting cantik juga pada pandangan Allah. Zub, terasa sentap. Dah tak tanya dah pada orang tu. Tanya pada orang yang memang cantik, wah okeylah, pusing belakang, wah memang. Tapi tanya pada yang solehah sikit contoh kan, minta maaf lah bila pusing belakang nampak bentuk. Aku baru beli je baju ni, takkan tak nak pakai. Pakaian kita, kalau kita pakai menutup aurat, sepanjang kita pakai dapat pahala jadi saksi. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Masya Allah, Allahu Akbar, yang meningkatkan ketakwaan. Jadi kadang-kadang kita rasa punca utama masalah, kemurungan, sedih dan sebagainya punca luar, tetapi ia datang daripada kelemahan hati kita yang ada banyak penyakit-penyakit hati. Saya tak cerita habis lagi munajat tu kan. Doktor ni kata, "Ustazah, munajat sekejap sebelum ceramah contohnya." Munajat tu maksudnya ustazah bercakap dalam hati, bukan mulut. Ustazah tak perlu sebut tapi cakap dalam hati, "Ya Allah." Dalam hati tu terlintas, "Ya Allah, aku melakukan dakwah kerana-Mu ya Allah. Aku ingin menyampaikan agama kerana-Mu ya Allah. Redalah ya Allah, dan sekiranya Engkau terima amalku ini ya Allah, maka jauhlah aku daripada keburukan." Dia kata, Ustazah buat apa-apa, contohnya buat amalan soleh kita, masa tu doa. Ustazah nak minta apa? Saya kata, "Nak Allah lindungi anak-anak saya." Ustazah doa masa tu, "Ya Allah, sekiranya Engkau terima dakwahku ini, terima apa yang aku sampaikan ini ya Allah, bantulah ya Allah, maka lindungilah anakku daripada kejahatan. Berikanlah aku kesihatan ya Allah." Maksudnya daripada amal soleh apa yang kita buat, kita minta terus perlindungan daripada Allah dan minta hajat kita. Dan insya Allah akan terjaga niat, dia kata. Masya Allah, Allahu Akbar. Apapunlah yang kita buat, sebab apa? Bila melibatkan niat, kita mesti bercakap dengan hati juga. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, sebagai penutup, dah dekat 10:30 kan? Boleh teruskan tak ni? Nak minum air sikit? Okey, tinggi juga ya, dekat 3K dekat FB. Terima kasih. Saya cerita secara ringkas, ketika saya nak bersalin anak yang ketujuh, saya ada masalah mengandung. Ketika kandungan, masalah placenta accreta, iaitu placenta ataupun uri dah terkeluar daripada rahim dah bocor, dan placenta maksudnya
uri tu dah berakar keluar. Dan biasanya berakar ni dia akan pergi kepada organ-organ lain. Sebab itu ada orang yang kena placenta accreta, bila nak buang, dia terpaksa potong juga organ yang lain. Kalau dia macam kalau dia melekat pada usus contoh, akan melibatkan usus dipotong. Kemudian pakai beg kat luar. Maksud macam-macam kes lah. Walaupun jarang berlaku tapi berlaku. Dan saya diuji oleh Allah kena pada anak yang ketujuh. Anak yang keenam pun memang ada masalah dah. Rahim memang tak, uri tak keluar. Jadi memang seluk hidup-hidup. Lepas setengah jam rahim dah tutup. Seluk hidup-hidup, doktor masukkan balik sampai ke siku. Dan bukannya masuk tarik terus tak? Masuk tu makan masa yang lama untuk korek perlahan-lahan. Sebab kalau dia tarik kuat, mungkin rahim bocor, pendarahan yang tidak boleh diselamatkan. Itu antara sebab punca kematian. Sebab kalau dia orang bersedia lain, ketika tu tak bersedia. Maksudnya masalah rahim saya tu dah teruk juga, keguguran pun banyak kali. Mungkin kerana kekerapan mengandung tu hampir setiap tahun selama 10 tahun. Macam itulah. Okey, subhanallah. Tapi saya nak cerita bagaimana doktor sebut kepada saya, Ustazah, seminggu sebelum saya dipaksa masuk ward, seminggu memang saya pergi kepada banyak tempat, buat MRI, buat CT scan, MRI masuk lorong, memang dipastikan pasal akreta accurate 99%. Maksudnya, tak silap lah sebab kita buat dari dan tanya banyak pendapat. Pergi sana, pergi sini, okey. Akhirnya, doktor kata, Ustazah, kita tak ada kaedah dan cara yang lain, melainkan kita perlu buang rahim. Maksudnya buat prosedur major apa ni, operation, bius penuh, kemudian rahim perlu dibuang. Sebab kita kita memang minta, doktor, tolong selamatkan rahim saya, tolonglah buat apa saja. Maksudnya kita akan rasa, ya Allah, satu organ yang paling utama bagi wanita itu rahim, nak dibuang. Saya baca malam tu menangis lah bila doktor bagi tahu kan. Malam tu bila tahu, masa tu balik rumah semula, kita bangunlah, yelah tengah sedih kan, minta dengan Allah, tidur dalam keadaan menangis, rasa macam, ya Allah, adakah ini maksudnya adakah ini perakhiran, maksud perakhiran dari sudut rahim kita lah, sekian-sekian. Sebab kalau orang tanya saya nak anak berapa orang, saya sebut 10-10 macam tu lah kan, memang nak 10 orang. Tapi yang saya nak cerita, esok saya ada ceramah. Memang doktor dah pesan tak boleh dah ni sebab rahim dah bocor apa semua ni. Tapi saya kata saya nak pergi juga ceramah terakhir. Yang lepas tu saya batalkan. Seminggu lagi memang nak masuk dewan bedah lah. Memang kena bedah awal sebab keadaan dah berat. Tapi esok tu saya ada ceramah dekat Shah Alam. Kan malam tu saya sedih, seolahnya saya tak boleh terima. Saya duduk doa satu je dengan Allah. Ya Allah, selamatkan rahimku, ya Allah, tolonglah ya Allah. Aku maksudnya kalaupun dah tak boleh mengandung lepas ni, tapi rasa tak boleh terima rahim nak dibuang. Ha, macam itulah. Esok saya pergi ceramah dekat Shah Alam. Selepas selesai ceramah, kan hati tu memang tengah sedih, tapi tengah ceramah orang kita akan jagalah emosi kita, orang tak tahulah. Tengah susah hati tu, dalam hati Allah saja yang tahu. Lepas habis ceramah, saya pun adalah seorang hamba Allah, saya tak kenal seorang wanita yang salehah, muda daripada saya, umur tak sampai 30. Dia tanya saya, Ustazah apa khabar? Baik. Bila Ustazah nak bersalin? Saya nak kena bersalin dah minggu depan. Dah cukup masa? Tak cukup tapi perlu diawalkan. Kenapa Ustazah, ada masalah apa? Dan saya ringan saja nak bercerita, sedangkan saya memang nak rahsiakan lah kan. Tak adalah nak heboh kan. Kemudian saya cerita, sebab ada masalah sekian-sekian, doktor kata rahim perlu dibuang, prosedur ini. Lepas tu dia pun terus sebut, Ustazah, rahim saya dah lama dibuang. Kita terlintas bila seorang wanita cakap begitu, soalan pertama, kamu dah kahwin? Dah, Ustazah. Soalan kedua pula, kamu dah ada anak? Belum, Ustazah. Subhanallah. Kamu tak ada anak? Lepas tu rahim kamu dibuang, kenapa? Saya masa tu kan, apa yang saya dapat malam itu, saya rasa macam satu je doa saya, minta Allah selamatkan rahim saya. Tapi pagi itu Allah jawab soalan tu, Allah jawab permintaan saya tu dengan satu pengajaran yang sangat mahal. Masa tu saya menangis, bukan sebab saya menangis malu dengan Allah. Lepas tu dia cerita, Ustazah, macam ni, masa saya mengandung anak yang pertama, masa tu kandungan dah pun masuk, kandungan saya tinggal lagi seminggu, bukan seminggu, berapa hari lagi. Saya naik motor dengan suami, memang dia susah, orang susah dan sebagainya.
kandungan tinggal berapa hari ataupun memang dah sampai masa 36 minggu ke atas dah lah. Ha, dah dekat sangat 38 minggu tak silap, minta maaf. Kemudian aksiden, terus aksiden ini anak yang bukan. Okey. Aksiden itu yang kedua, itu yang kedua. Yang pertama anak meninggal dalam rahim, memang masa tu tinggal berapa hari lagi? Maksudnya dah ke 39 minggu dah ni anak meninggal dalam rahim. Itu anak pertama. Tak lama mengandung lagi, dah 36 minggu ke atas juga, 38 minggu macam tu. Aksiden, bangun-bangun, sedar, yang teruk, memang rahim dah dibuang. Maksud dua kali mengandung. Dua kali mengandung, tidak ada rezeki untuk dapat anak, dan rahim dibuang. Umur masih muda, belum 30. Masa tu saya kata, ya Allah, aku malu denganmu, ya Allah, aku begitu tamak. Engkau telah kurniakan aku sampai anak yang ketujuh. Tetapi bila ada khabar, maksud Allah ingin menguji bahawasanya rahim ada masalah nak dibuang, aku tamak, aku meminta. Tidak ada doa yang lain malam tu, minta rahim, ya Allah selamatkanlah rahimku. Betapa tamaknya, dan engkau jawab pada pagi esok, Allah jawab. Allah temukan dengan seorang wanita yang sangat tabah, dan saya tanya dia, macam mana kamu kuat macam ni? Ustazah, naluri saya, misi saya nak seorang anak daripada rahim saya. Dan Allah bagi saya dua kali peluang saya mengandung, Ustazah, dua-dua Allah ambil. Dan dah cukup masa, mati dalam kandungan kali kedua Ustazah, ambil terus dengan rahim, anak dengan rahim. Bagaimana keadaan saya begitu teruk Ustazah, saya, ya dia cerita, dia kemurungan, kesedihan sekian-sekian. Tapi tak lama Ustazah, saya ambil masa dalam 2-3 bulan saja. Saya cepat untuk redha, saya terima ketetapan Allah, Allah putuskan hidup saya, saya tak akan ada anak daripada rahim saya, dan dua-dua anak saya itu Allah ambil sebelum saya sempat lihat. Allahu Akbar. Tetapi dia kata Ustazah, berkat kekuatan redha sangat luar biasa. Lepas tu dia cuba usaha untuk ambil anak angkat. Sampai dia pergi Syria, dia kata, dengan suami cari anak angkat. Lepas tu tiba-tiba ada datang seorang kanak-kanak yang comel lelaki. Lepas tu datang panggil dia, Umi, Umi. Umur lebih kurang 3 tahun macam tu. Lepas tu peluk dia kan macam tu. Saya kata, ini siapa? Ni anak saya Ustazah, Alhamdulillah. Lepas tu datang pula seorang lagi anak perempuan, comel juga. Muka nak sama, macam adik-beradik betul-betul. Ini siapa? Ni pun anak saya Ustazah. Alhamdulillah, setahun selepas itu dia kata, tahun yang sama saya dapat anak angkat dua orang, dan inilah anak angkat saya, dan saya boleh menyusukan, ini adalah anak susuan saya. Dia kata, Ustazah, dalam keadaan orang sangat susah nak dapat anak angkat Ustazah, dalam keadaan orang cari sana sini, tetapi Allah rizkikan saya dapat anak angkat, inilah anak saya, dan Allah gantikan dengan apa? Bila kita cepat redha, Allah tunjukkan jalan. Allahu Akbar, Subhanallah, Masya Allah. Muslimat sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Tapi cerita saya tu endingnya macam ni. Macam mana saya dapat ayat wa'ufawwidu amri ilallah? Bila saya masuk, saya kena masuk 5 hari awal. Ya, kita ni rasa bimbang sebab doktor kata, Ustazah, risiko kematian juga memang tinggi. Bila cakap macam tu, kita tak boleh terima kan. Lepas tu saya tanya nurse, mulut tu ringan tanya, nurse, ada ke orang meninggal sebab kes macam ni? Ada Ustazah. Aduh, nurse pula jujur kan. Masya Allah. Nurse, ada kes macam mana lagi? Kita duduk buat bersalin tu kan, duduk cakap borak dengan nurse. Memang betul ada kena potong organ lain? Ya, kalau dia melekat pada usus, kena potong sikit usus. Jadi sebulan pakai beg kat luar. Oh, mengerikannya. Padahal kalau melekat sini, ni. Okey. Lepas tu, Ustazah janganlah fikir. Ustazah kan Ustazah. Wah, macam tu kan. Saya ada tanya nurse-nurse, kita borak macam-macam kan, apa ya amalan, saya rasa tak tenang, saya rasa takutlah. Bagi wasiat kat suami macam-macam, bang gini-gini, wasiat hutang pun ada, bang hutang saya gini-gini kan, wasiat macam-macam. Dengan anak saya rasa macam nak meninggal. Mak datang pun, sabarlah mak, tenanglah, insyaAllah selamat semua. Tapi saya punya getah dalam diri tu, ketakutan tu, saya kata ke mana keyakinan, kekuatan, semua tu hilang. Duduk istighfar sampai suami saya kan, dia duduk teman kan, tenanglah insyaAllah selamat. Memanglah apa yang terkeluar, senanglah awak cakap, saya yang hadap. Ya, tak kira dah Ustazah tak Ustazah, senanglah awak cakap. Rahim saya nak dibuang, awak tak tahu feel saya macam mana. Dan macam mana saya gini kan. Ha, suami pun diam tengok. Dah tak jadi Ustazah dah tu kan. Ya, sebab kita dalam situasi begitu, macam-macam kita fikir. Kemudian doktor terangkan begini-begini, prosedurkan doktor ni. Lepas tu dah dipasang banyak beranula tu. Beranula kan? Beranula ke apa tu yang jarum tu kan?
Bulan ular kan? Eh, bukan bulan ular. Dah lupa dah saya. Empat dipasang atas sini yang jarum panjang untuk sambung wayar tu. Saya kata kenapa sampai empat ni? Bawah dua atas. Ya Allah, dah lah nak masuk tu sakit kan? Sakit. Dia kata ustazah sebab standby. Kita dah standby darah segini sebab kemungkinan besar memang gini-gini. Lagi takut. Betul tak? Ketakutan tu bertambah-tambah. Lepas tu subhanallah. Tiba-tiba saya dapat satu mesej daripada guru saya. Seorang guru yang dia tak tahu pun keadaan saya. Dia pun tak tahu saya mengandung sebab dia tak ada FB. Dia ada FB tapi dia tak aktif. Macam itulah. Dia adalah pensyarah saya masa saya belajar dulu. Dia hubungi saya sebab dia nak bagi sumbangan kepada madrasah. Masa tu saya duduk dan wad. Terus saya kata, dia seorang ustazah. Saya kata, ustazah, saya pun cerita keadaan saya. Kemudian dia kata, saya ustazah, saya dah istighfar banyak-banyak, selawat banyak-banyak, tapi saya tetap ketakutan dan saya tetap kebimbangan. Saya rasa soalannya dosa saya begitu banyak, saya tak bersedia nak mati. Saya fikirkan anak-anak saya masih kecil, siapa yang nak jaga. Duk fikir pasal ia datang bisikan, saya akan mati, saya akan mati, saya akan mati. Bisikan apa? Rahim ni, macam mana rahim ni? Lepas tu dia kata, masa tu lah, ayat ni sebelum ni saya dah pernah jumpa. Masa tu lah, ustazah ni bagi, Azma baca ayat ini tapi dengan syarat, baca dengan yakin, baca dengan tenang. Dan kosongkan fikiran. Kemudian saya ulang-ulang, wa fawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad, dengan menangis-nangis. Menangis-nangis ni. Aku serahkan urusanku, ketakutanku, kebimbanganku, ya Allah. Apa yang aku risau hanya engkau yang memahami. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya engkau lah yang maha memahami keadaanku. Engkau maha melihat keadaanku. Suami tak boleh faham apa kita rasa. Mak tak boleh faham apa kita rasa. Doktor tak boleh faham. Hanya Allah. Lama-lama rasa tenang. Sampai peringkat. Delay sikit kita pula. Doktor lambat lagi ke? Ha. Sampai macam tu. Kenapa lambatnya? Masuk, ditolak. Ketenangan itu tak tahu datang daripada mana. Tapi keyakinan kita dengan Allah. Masa tu sebut, sesungguhnya engkau maha memahami. Kita rasa perkataan itu memenuhi segalanya. Engkau maha memahami keadaanku, cukup. Hasbi Rabbi Jallallah, cukup bagiku Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Dan nak dapat rasa ni bila kita tak dapat pergantungan ketenangan daripada manusia. Bila masuk, tunggu kat Dewan Bedah tu kan, sempat lagi tu. Minta maaf lah kalau benda ni sensitif, tapi saya rasa okey je. Nurse jaga tu kan, ustazah, susah jumpa ustazah, selfie kejap. Saya masa tu dah nampak Dewan Bedah tu kan. Boleh, boleh, boleh. Kita dah pakai duduk atas ni kan. Masuk dalam Dewan Bedah, kita nampak diorang dah bersedia semua kan. Sebut lagi, wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan urusanku, serahkan diriku sekarang kepadamu, ya Allah. Engkau maha melihat. Kemudian ada nurse kata, ustazah, kita buka tudung ya, buka tudung. Saya kata, kenapa perlu buka tudung? Kan nak belah di bawah je. Ini prosedur ya. Saya kata, pasal ada doktor seorang lagi kata, eh tak apa, tempon tak apa, apa semua. Doktor, buka aurat yang perlu saja boleh? Boleh ustazah, tak ada. Saya kata, ya Allah, ya Allah, memang nak serahkan semua. Apa hajat kita apa, Allah paling tahu. Dan sejak daripada Allah jumpakan saya wanita tu, dengan wanita yang rahim dah dibuang, saya tak minta dah dengan Allah rahim saya diselamatkan sebab saya malu. Saya nak cerita terus terang. Saya dah malu, ya Allah selamatkan rahim saya, teringat. Ya Allah, betapa tabahnya, aku tamaknya. Kalau Allah nak ambil, ambillah Allah yang Malik, yang maha memiliki. Sesungguhnya Allah maha melihat keadaan hamba-hambanya. Allah tahu keinginan hati saya. Lepas dah sedar daripada operation, kita sedar operation, kita tak tahu apa-apa kan. Tapi soalan pertama bukan tanya anak saya mana, anak saya selamat tak. Soalan pertama, sedar-sedar, mama-mama itu, nurse, rahim saya selamat tak? Itu soalan pertama tanya. Bukan tanya benda lain, tanya rahim dulu. Menunjukkan hati kita ni memang sayang sangat pada rahim ni kan. Bukan tak sayang anak tu. Nurse pun kata, alhamdulillah ustazah, rahim ustazah selamat. Saya kata, ya Allah, teruah air mata bercucuran. Tak lama, sebulan lepas tu saya jumpa balik doktor pakar bedah yang buat tu, profesor tu. Kemudian saya tanya, dia kata, ustazah, saya tak boleh explain, tapi miracle can happen. Saya tak tahu macam mana sebab MI semua, tetapi bila kita benar, kita buka ustazah, memang uri ustazah boleh keluar dengan mudah, dengan baik. Dan benda ni jarang sangat berlaku sebab memang itulah, tapi hakikatnya mereka can happen. Mungkin wallahualam apa yang ustazah doa, apa yang saya kata, ya Allah, baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya masya Allah, ada banyak perkara yang mungkin mustahil dari sudut sains, mustahil dari sudut akal fikiran kita, tapi tidak ada yang mustahil di sisi Allah.
Tetapi Allah nak menguji kita kadang-kadang sampai tahap kita hilang betul-betul pergantungan pada diri kita, pergantungan pada kepakaran doktor. Sebab kalau kita jumpa doktor yang pakar, saya pun cari memang doktor yang kepakaran tu, peringkat profesor, saya kata doktor, kita, mungkin kita akan cakap, saya yakin dengan kepakaran doktor. Tetapi Allah menghilangkan semua tu sebab doktor saya kata, tak boleh ustazah, minta maaf, saya tak jamin. Akhirnya sampai kita tak boleh bergantung harap pada sesiapa, tinggal lagi gantung harap kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, subhanallah, saya mohon maaf sebab masa tu agak panjang, terlebih. Tetapi saya harap muslimat sekalian boleh sedikit jawapan daripada perkongsian saya pada hari ini. Sakit kemurungan, duka cita, kesedihan, salah satu cara yang paling berkesan iaitu kembali kepada keyakinan kepada Allah. Antaranya apa? Doa. Doa yang tadi tu cari ya. Amalkanlah al-masurat, jadikanlah kita orang yang kuat. Doa itu bunyi dia tadi tu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada lemah, mudah sentap, mudah kecewa, wal hazan, dan duka cita, sedih. Sedih ini normal. Tetapi yang tak normal, sedih yang diheret kesedihan yang begitu lama. Islam tidak menafikan fitrah kita sedih, kecewa. Tapi jangan berlama-lama dalam kesedihan. Ia boleh merosakkan iman kita sampai kita tak redha dengan ujian Allah. Doa itu bersambung lagi, Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, pada malas dan juga lemah, minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa na'udzubika min ghabati daini wal qahri rijal. Mohon perlindungan daripada bebanan hutan dan kekerasan manusia. Masya-Allah, Allahu Akbar. Dan penutup betul-betul, kalaulah siapa-siapa yang sakit, amalkanlah apa-apa pun doa. Kalau saya nak sebut doa, banyak sangat saya jumpa. Ambil air, baca ayat kursi berapa kali, baca tiga kul berapa kali, baca ayat tu ni, memang kita akan jumpa banyak. Tetapi di sana ada orang yang berubat, dengan Al-Fatihah saja pun orang boleh sembuh. Ada orang baca ayat kursi, saya ingat macam sekolah menengah dulu, ada orang histeria, kita duduk himpun pelajar tu, yang histeria tu baca Yasin pun, ulang tiga kali, dia tengah histeria tak keluar. Tiba datang orang soleh, baca Al-Fatihah aja terus lagi. Bukan bergantung kepada apa yang dibaca, tetapi hati orang yang sedang membaca. Syaitan tu tahu orang yang membaca tu yakin dengan Allah ke tidak. Maksudnya dia takut kepada orang yang soleh. Orang yang ketika membaca ayat Al-Quran untuk kesembuhan ke, untuk perlindungan ke, dengan yakin, dengan keimanan, dengan ketakwaan. Bila sebut perkara iman dan takwa, bukan saja bacaan itu, muslimat sekalian, kita kenalah jadi hamba Allah yang taat kepada semua perintah Allah dan tinggalkan semua larangan Allah. Dalam cara hidup, cara pakai, cara bekerja, cara berhibur, semuanya holistik. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah lindungi kita. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Masya Allah, sahabat-sahabat di Facebook dan juga Instagram. Saya nak tutup sekejap.